Kalau kita ingin membuka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim dan sirah mereka para sahabat Nabi, maka mungkin kita akan menilai bahwa diri-diri kita yang duduk di majlis ini belum layak untuk masuk syurga. Karena ujian-ujian yang menimpa mereka itu belum menimpa kita. Nabi Zakaria digergaji oleh kaumnya dan beliau difitnah, beliaulah yang menghamilkan Maria. Nuh alaihi salam 990 tahun berdakwah. 950 tahun, bukan 2 minggu. Anak dan istrinya belum beriman. Bahkan ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, karena Allah memberitakan akan datang air bah yang akan menutupi dunia di masa itu, beliau ditertawai dan dilecehkan oleh kaumnya. Tinggal di tengah-tengah padang pasir kok buat kapal? Secara logika kan gak masuk akal, datang air dari mana? Ditertawai. Bahwa Nuh dan orang-orang mukmin bersamanya sudah gila buat kapal di tengah-tengah padang pasir. Laut gak ada, hujan pun tak datang. Walaupun datang hanyalah hujan-hujan gerimis yang tidak menyebabkan banjir. Tinggal di tengah-tengah padang pasir. Ibarat kita ingin menutup laut dengan tanah. Apakah mungkin? Sungguh tidak mungkin. Setiap kali mereka lewat, melewati Nabi Nuh alaihi salam dan kaum mukminin, mereka menertawakan Nabi Nuh. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada langit untuk menurunkan hujan yang tidak ada henti-hentinya. Dan Allah menyatakan waqila ya ardi bala'i ma'aki wa ya sama'i aqli'i. Wahai bumi, keluarkan air yang ada di dalammu. Wahai langit, turunkan air darimu. Nabi Nuh alaihi salam masih tetap belum pesimis. Masih memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum mal kafirin. Wahai putraku, kemarilah bersamaku. Naik ke perahuku, jangan mengikuti orang-orang kafir. Istri Fir'aun dan yang bersamanya. Apa jawaban putra Nabi Nuh? Yang lahir dari Nabi Nuh, beliau seorang Nabi, beliau seorang Rasul. Azab Allah sudah di depan mata. Air sudah mulai meninggi di permukaan bumi. Dipanggil oleh Nuh alaihi salam, wahai putraku, kemarilah bersama kami. Naik ke perahu agar kamu selamat dari azab Allah. Jangan bersama orang-orang kafir. Dijawab oleh putranya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai sang ayah, aku akan pergi menyelamatkan diriku bukan ke perahumu, tetapi kepada gunung-gunung. Aku akan mendaki gunung-gunung yang tinggi yang akan menjagaku dari air ini. Maka Nabi Nuh alaihi salam hanya bisa menyatakan la asimal yauma min amrillah. Wahai putraku, sungguh tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali orang-orang yang beriman. Anaknya juga belum percaya. Sampai datang air menutupi seluruh gunung yang ada di dunia di masa itu. Yang selamat hanyalah Nuh alaihi salam dan kaum mukminin yang naik ke perahu yang dibuat oleh beliau dan kaum mukminin. Ujian yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Nuh bersedih dan berdoa, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, putraku dari keluargaku dan janjimu itu benar adanya. Maka Allah menjawab, innahu laysa min ahli, innahu 'amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi ma laysa laka bihi haqq. Wahai Nuh, anak kamu itu bukan keluarga kamu, karena dia murtad, dia kafir, dia bukan keluarga kamu walaupun terbuat dari airmu. Innahu 'amalun ghairu salih, karena agama yang dia pegang bukan agama yang benar. Jangan kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak berhak untuk kamu minta, memohon ampunan, keselamatan buat orang-orang yang tidak mau mengikuti agama. Ujian yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam harus menerima kenyataan ini dengan kesabaran. Musa alaihi salam juga demikian. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, Musa alaihi salam dan kaumnya harus lari dari Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai-sampai Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam dalam surat Thaha dan yang lain-lainnya untuk lari ke laut. Mungkin kalau kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa ke laut diperintahkan? Kalau sampai ke pantai nanti kami melari ke mana? Ini bentuk kejujuran di dalam iman. Secara logika, enggak mungkin selamat lari ke laut.
Begitu sampai di pantai, mau lari kemana lagi? Fir'aun dan bala tentaranya akan datang. Sehingga Musa alaihissalam dan kaumnya pergi ke arah laut, lari ke arah laut karena perintah Allah. Hanya berserah diri dari Musa alaihissalam, hanya ketundukan dan kejujuran. Begitu mereka sampai di pantai, tidak ada tempat lagi. Mau lari kemana lagi? Air laut di depan mata, dan Fir'aun sudah terlihat. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Asy'ara, falamma tara'atil fi'atan, ketika mereka, ya, ketika dua kelompok Muslim yang bersama Musa dan Fir'aun bersama bala tentaranya sudah saling melihat. Fir'aun melihat Musa dan kaumnya, Musa dan kaumnya juga melihat Fir'aun dan bala tentaranya juga melihat Musa dan kaumnya. Maka kaum Musa berkata, inna lamudrakun Musa, kita sudah pasti ketangkap nih. Sudah pasti kita ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentara. Mau lari kemana lagi? Mau lari kemana? Di pinggir pantai, di depannya air laut. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Apa jawab Musa alaihissalam? Karena kejujuran iman beliau, karena beliau memahami bahwa perintah Allah itu diterima dengan berserah diri dan ketundukan. Musa alaihissalam menyatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, kita enggak akan tertangkap. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk untukku. Maka Musa alaihissalam dapat wahyu untuk memukul tongkatnya ke laut. Maka laut yang begitu luas terbelah. Enggak masuk akal secara akal. Tapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah pun menyelamatkan Bani Israel bersama Musa, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Namun ujian Allah kepada Musa alaihissalam belum berhenti. Setelah Bani Israel selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka melewati suatu kaum yang menyembah anak sapi. Mereka meminta kepada Musa alaihissalam untuk membuat Tuhan seperti yang dimiliki oleh kaum ini, berupa seekor anak sapi yang disembah selain Allah. Setelah diselamatkan oleh Allah, menyimpang lagi. Tapi Musa alaihissalam tetap tidak pesimis. Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam surat Maryam bagaimana lemah lembut dan bijaknya Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya. Allah sebutkan dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah, sebutlah dalam kitab ini cerita Nabi Ibrahim. Beliau seorang Nabi lagi jujur. Jujur di dalam beriman kepada Allah. Dan jujur dalam menyampaikan agama ini kepada manusia. Allah terangkan, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Tatkala dia berkata kepada bapaknya, ya abati, memanggil bapak dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat, ya abi, ya abui, ya abah, ya abatah, ya, ya abi, dengan dihapuskan ya al-mutakallim, dan paling lembutnya, paling sastranya adalah ya abati. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah memanggil bapaknya dengan kalimat yang paling sopan. Padahal siapa bapaknya? Penyembah berhala, tokohnya. Siapa namanya? Azar. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf namanya. Memanggil ya abati. Apa bahasa Indonesia tepatnya abati? Kata paling lembut dalam memanggil ayahanda. Wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'. Coba perhatikan. Pengingkaran dan dakwah Nabi Ibrahim dengan pertanyaan, bukan dengan larangan. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa membelamu, benda mati? Setelah itu Nabi Ibrahim menyatakan, ya abati, masih panggil ayahanda. Mungkin menyatakan peninai duduk ya lom. Ya beradab biung roh memang. Memang hekdat apa khabar ngurun duha. Nabi Ibrahim masih menyatakan, ya abati, wahai ayahanda, innahu qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku sebagian ilmu yang belum datang kepadamu. Nabi Ibrahim tidak menyatakan, aku lebih berilmu dari kamu, aku nabi, aku rasul. Kalau beliau berkata demikian, sah-sah saja.
Karena tidak ada yang lebih berilmu dari Ibrahim di muka bumi di saat itu selain beliau. Karena beliaulah Rasul dan Nabinya mereka. Tapi beliau tidak berkata demikian. Mungkin ya tanya kayak itu bahasa-bahasa lainnya. Hai lung ya, walaupun ron lebih tuha, tapi mio sira lebih lung baju walaupun awai ron. Lung kau kudu bapa santren nam ton ron mengikra ana lewat lom. Mungkin ya tanya kayak itu bahasa lainnya. Nabi Ibrahim tidak berkata demikian. Innahu qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'ti. Wahai ayahanda, datang kepadaku sebagian ilmu yang belum datang kepada kamu. Sebagian ilmu yang belum datang kepadamu. Padahal seluruh ilmu Nabi Ibrahim belum ada pada bapak, bapaknya. Fattabi'ni, ikutilah aku. Setelah itu beliau terangkan apa sebab beliau sangat ambisi agar bapaknya mengikuti beliau. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan mengajak engkau kepada jalan yang lurus. Ini dakwah mereka para nabi. Gak ada jalan lain kecuali jalan Allah. Kemanapun dan apapun materi yang mereka sampaikan, gak ada tujuan lain kecuali mengembalikan manusia kepada Allah. Bukan berbicara agama begini begitu, ujung-ujungnya kursi sepon ya tujuannya. Ujung-ujungnya politik ya ujungnya. Ujung-ujungnya pilih fulan, jangan alan. Bukan itu dakwah mereka para nabi dan para rasul. Jelas, bersih, higienis dari tujuan-tujuan kotor duniawi yang hina ini. Ahdika siratan sawiyah. Aku ingin mengajak engkau kepada jalan Allah yang lurus. Beliau enggak berbasa-basi di sini ya. Mungkin kalau kita enggak kuat imannya, udah 2-3 hari ikut nyembah aja dulu, berhala dakwah lewat dalam. Tidak berbasa-basi. Jangan apa yang diinginkan oleh orang yang kuat kita buat. Boleh syirik, buat syirik. Ila kaya petijuk pi petijuk, walaupun depa nyambut Hindu. Tapi kiban mang kaya la kaya petijuk pejabat. Tanya urang malin handap antem de kada pakai le, kada bu pi kada. Lihat Nabi Ibrahim, tidak basa-basi karena ini bab akidah, bab syirik. Padahal raja di masa itu Jamrud, Namrud, seorang yang sangat keras, seorang yang sangat bejat. Dan beliau minoritas. Tetapi tetap tegar di atas akidah, tetap tegar di atas tauhid, tidak basa-basi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, ayahanda, jangan engkau ikuti syaitan, panggilan syaitan, karena syaitan itu pemaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa jawaban bapaknya setelah Nabi Ibrahim berdakwah dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana tersebut? Jawaban bapaknya, ya Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu benci kepada sesembahan kami? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyan. Kalau kamu tidak berhenti dari dakwah ini mengajak kami mentauhidkan Allah, kami akan merajam kamu. Dirajam. Ya mending kalau disembelih, cepat termatinya. Ini dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Wahjurni mali, dan mulai hari ini tinggalkan aku. Demikian tantangan bapak Ibrahim kepada beliau. Apakah setelah itu Nabi Ibrahim tidak berdakwah lagi? Tidak. Sampai meninggalnya masih berdakwah. Ujian yang luar biasa. Bahkan beliau pernah ditangkap dan ditelanjangi kemudian dilempar ke dalam api. Sampai-sampai di saat itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Ibrahim dan menawarkan bantuan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, kepada kamu wahai Jibril maka tidak. Padahal kalau beliau mau sah-sah saja, karena Jibril adalah malaikat utusan Allah. Tapi Ibrahim hanya memilih berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai tempat aku bergantung diri wahai Jibril. Padahal beliau sudah dilempar ke dalam api. Maka Allah pun menyatakan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang sedang menyala, mendinginlah kamu dan terima Ibrahim dengan selamat. Secara logika enggak masuk akal. Api sebesar itu bisa mendingin.
Orang yang dilempar ke dalamnya keluar kembali selamat. Wa aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan kami buat mereka menjadi orang-orang yang buruk. Prinsip tetap. Tidak abu-abu, tidak bunglon. PKI kuat sama PKI, PKI lemah, pura-pura memerangi PKI. Khawarij kuat bersama Khawarij. Ketika penguasa kuat nuduh Khawarij bukhar dan seterusnya. Prinsip tetap di atas prinsip. Apalagi bab tauhid, bab aqidah. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Padahal secara hukum terpaksa, boleh-boleh saja. Sebagaimana Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena terpaksa. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih untuk tidak. Dan itu lebih afdal. Apalagi beliau seorang tokoh. Seorang Nabi yang ucapan akhir hayat beliau akan dipegang oleh kaum. Siapa lagi? Nabi Ayyub. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ayyuba idnada rabbahu rabbi la tazamni fardaw rabbi masani al-dur wa anta arhamur rahimi. Ingatlah Nabi Ayyub tatkala dia berdoa kepada Rabbnya, ya Allah, telah menimpaku sesuatu yang mengeluarkan penyakit kulit yang luar biasa menimpa seluruh tubuh beliau sampai mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Sampai-sampai beliau diasingkan oleh kaumnya, tidak diterima oleh kaumnya. Manusia merasa jijik sama beliau. Bagaimana kira-kira hidup seperti itu? Bukan sekedar dikatakan, hai bu mayang dah jenggok lagi kameng. Nyan lupa kaya tu mata kaki kalagi urung banjir. Tidak sekedar itu Allah menguji Nabi Ayyub. Dalam dakwah dengan kaumnya diuji. Bahkan pada diri beliau sendiri. Allah ciptakan penyakit kulit seluruh tubuh beliau. Sehingga tidak ada orang yang mau berada di samping beliau. Dikucilkan dan diasingkan oleh kaumnya. Beliau juga tidak pesimis. Tetap masih memilih status seorang nabi dan seorang rasul yang resikonya seperti itu. Juga nabi-nabi yang lainnya. Apalagi kalau kita membuka kepada sirah nabawi dan para sahabat kita, maka sungguh luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tadi dalam surat Al-Baqarah. Contohnya 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Hanya membahas tauhid. Para sahabat yang masuk Islam, kalau dia enggak kaya dan bukan dari kabilah besar, pasti disiksa. Yang selamat dari sahabat-sahabat yang kaya dan punya kabilah besar. Abu Bakar, Umar, ini enggak ada yang berani ganggu. Hai Umar, aku ya ganggu. Lagi yang ganggu, mumpung metau kata Indonesia. Tahun ganggu Umar kayak ganggu tahun. Pudeng di kamu asa habis kayak kenapa ya tak pergi tu di. Tapi kayak Bilal ibnu Abi Rabah, seorang budak sahaya dari Ethiopia, begitu beliau diketahui ikut ajaran sesat yaitu ajaran Nabi Muhammad, beliau ditangkap dan disiksa oleh majikannya dan siksaannya pun enggak tanggung-tanggung. Disebutkan dalam sirah bahwa beliau ditelanjangi dan setiap hari disalib di kayu, dibawa keliling pasar Madinah, ada yang menendang beliau, ada yang meludah, ada yang menampar dan ada yang menyiramkan air kepada beliau, sampai akhirnya beliau dibawa ke sebuah sahara, tempat penyiksaannya kaum musyrikin, kalau bahasa PKI mungkin sumur PKI, tempat penyiksaan kaum musyrikin. Apa yang dilakukan kepada beliau? Didatangkan timah yang sudah mendidih dan meleleh, lantas dituangkan ke badan beliau. Beliau tetap menyatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab juga demikian, Suhaib bin Sinan juga demikian. Ammar bin Yasir sekeluarga ditangkap, beliau Ammar, bapaknya Yasir dan ibu beliau Sumayyah, diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang seling dilewati oleh kaum musyrikin. Mereka setiap hari disiksa dan setiap musyrik yang lewat melakukan apa yang dia suka terhadap Ammar, bapaknya Yasir dan ibu beliau Sumayyah. Sampai-sampai Nabi ketika melewati mereka dan mereka sedang disiksa, Nabi hanya bisa berkata, sabaran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, tidak ada kata lain, sabarlah kalian, surga adalah janji Allah untuk kalian. Maka mereka pun semakin kokoh. Sampai-sampai Abu Jahal datang membawa lepah kurma dan menombak
kemaluan ibunda Ammar yang bernama Sumayyah, maka beliau menjadi wanita yang pertama kali mati syahid di dalam, bukan di medan perang, tetapi di medan dakwah Nabi. Sebabnya apa? Mengikuti ajaran yang dituduh ajaran sesat yang menyelisih agama nenek moyang mereka, yaitu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasir dibunuh, mati. Ammar yang disisakan disiksa sekuat tenaga mereka, sampai-sampai Ammar mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kemurtadan karena terpaksa. Para sahabat semenjak itu sudah meragukan, ini Ammar udah murtad atau masih muslim. Sampai turun firman Allah dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, kecuali orang yang terpaksa mengucapkannya, adapun hatinya tetap tentram cinta terhadap Islam dan iman ini. Maka barulah para sahabat menyadari bahwa Ammar belum murtad, karena beliau mengucapkannya terpaksa. Maka mulailah Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya memerdekakan Bilal. Sampai-sampai beliau datang ke majikan Bilal ibnu Abi Rabah menanyakan berapa harganya. Diberikan harga berkali-kali lipat yang tidak mungkin budak sahaya seperti Bilal non Arab Ethiopia, ya kurang lebih seperti aspal kita, lebih putih aspal kita kulitnya secara warna kulitnya, kemuliaan adalah dengan ketakwaan tentunya, ateng beliau, keriting dan lemah fisiknya, artinya enggak akan bermanfaat buat majikan yang akan memerdekakannya. Diberikan harga berkali-kali lipat sehingga si majikan ini mengira Abu Bakar tidak akan mungkin membelinya, tetapi Abu Bakar tetap membelinya. Sampai-sampai Abu Bakar membawa pulang Bilal bin Abi Rabah, ditegur oleh bapaknya, kenapa budak seperti Bilal, Suhaib yang kamu merdekakan non Arab, lemah fisiknya, kenapa tidak budak-budak yang kuat sehingga bermanfaat buat kita? Kata Abu Bakar, kalau ada budak sahaya beriman mengikuti ajaran Muhammad dan dia lebih hina dari Bilal, lebih lemah fisiknya, lebih kere dan lebih parah dari Bilal dari segala sisinya, dan diberikan harga berkali-kali lipat dengan harga Bilal, semua hartaku akan aku gunakan untuk memerdekakan dia, karena ini kecintaan di atas iman dan Islam, bukan di atas kekuasaan dan partai. Demikian diucapkan oleh Abu Bakar. Siapa yang mampu? Ketika mereka para sahabat tidak mampu lagi menerima ujian di Mekah, Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang lemah untuk hijrah ke mana? Ke mana? Hah? Ke mana? Ke Habasyah. Coba antum bayangkan, pernah antum melihat saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat dari Rohingya? Kondisi para sahabat kita tidak jauh seperti itu. Dari Mekah harus mengarungi Laut Merah ke Ethiopia. Nabi menyatakan di sana ada Raja Najasyi, walaupun dia Nasrani, tetapi dia tidak membiarkan rakyat lemah ditindas di hadapannya. Pergi kalian ke sana. Coba antum bayangkan, sebagian para sahabat membawa bayi dari Mekah ke Ethiopia, sangat jauh, dan Laut Merah salah satu laut terganas di dunia sampai saat ini, dan di saat itu belum ada kapal Titanic. Belum ada kapal Titanic, yang ada sampan-sampan kecil. Sebagian para sahabat membawa bayi seperti Romlah. Beliau harus meninggalkan Mekah karena bapaknya Abu Sufyan yang belum Islam, tokoh musyrik setiap hari menyiksa beliau. Bukan sekedar diejek enggak pakai cadar, tapi beliau disiksa, ditampar setiap hari oleh Abu Sufyan, bapak kandungnya, dan oleh masyarakatnya. Maka beliau dan suaminya Ubaidullah bin Jahsy bersama seorang anak bayi pergi ke Habasyah, perintah Nabi. Sampai di Habasyah nyaman, tidak ada yang mengganggu. Allah mendatangkan ujian lagi kepada Romlah. Siapanya Nabi Romlah? Istri beliau nanti. Sampai di Habasyah lagi enak-enaknya beriman, suaminya murtad, Ubaidullah bin Jahsy, gara-gara kana yusahib khamarin, suka bergaul dengan penjual khamar. Kalau bahasa sekarang penjual sabu. Enggak usah sok-sok tes iman lah. Kalau dalam pergaulan, saya mau tes iman dulu, Ustaz. Coba saya pergi sama orang ini ke Medan, mereka tujuannya dugem. Coba saya bisa kuat enggak nanti?
itu bisikan setan semuanya. Nabi Al-Quran dan hadis sudah menyatakan, tidak bergaul, bersahabat kecuali orang yang selalu mengajak kepada syurga. Adapun dalam selain itu, hanya sekedarnya dalam urusan dunia. Ini sebabnya bergaulan. Murtad. Padahal tadinya sudah lewat, sudah lulus berbagai ujian di Mekah. Gangguan fisik lewat, celaan lewat. Ujian dunia yang enggak lewat. Ya, minum khamar, bisnisnya lancar ketika jual khamar. Maka romlah harus memilih satu dari tiga pilihan. Ketiga-tiganya berat. Bayangkan seorang wanita tinggal di Ethiopia, sebuah negara enggak ada saudara, enggak ada pekerjaan, enggak ada tempat tinggal, bahasanya enggak paham, enggak ada orang yang ia kenal satupun. Tabiat orangnya beda, kulit pun beda, putih demi hitam. Romlah, punya anak bayi lagi. Mungkin kalau wanita sekarang Allah Maha tahulah, ikut aja dulu suami, mudah-mudahan kalau nanti saya punya penghasilan saya cari lagi mas suami yang murtad ini. Enggak, beliau harus memilih satu dari tiga pilihan. Memilih ikut suaminya, anut agama Nasrani, ini paling berat. Pilihan yang kedua, masih mempertahankan Islam, balik ke Mekah. Maka beliau harus siap setiap hari disiksa oleh bapak kandungnya dan masyarakatnya. Pilihan ketiga, bertahan seorang diri di Habasyah dan harus mencari pekerjaan untuk menghidupkan dirinya dan seorang bayi pada diri. Bertahan sekian lama sampai datang kemudahan dari Allah. Nabi mengirim surat agar Raja Najasyi melamar Romlah untuk Nabi Muhammad. Maka dilamarlah oleh Raja Najasyi dan yang mewakili, yang menjadi wali waktu itu beberapa sahabat Nabi. Dan maharnya diberikan oleh Raja Najasyi. Kalau saya enggak salah ingat kurang lebih 400 dinar. Kalau enggak saya kali-kalikan waktu itu kurang lebih mungkin 6 miliar atau 600 juta gitu. Ya. Saya lupa antara 600 karena 66 ini sering tukar, 600 juta atau 6 miliar. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mewakilkan orang lain melamar wanita kepada kita. Ya, saya ada teman yang terpercaya baik lagi Abu Nawas dia kirim. Pahala gak melamar dia ke roi, yo buknyo ngan la kemah. Yo buknyo, mio proyek je kabi mio buknyo mungkin nyo berapa juta. Ya, Nabi mengamanahkan Raja Najasyi melamar Romlah untuk diri beliau. Boleh mewakilkan, kita lagi ada pendidikan di luar negeri. Telepon karib sahabat, hai fulan kamu lamarkan tuh dia. Dan ketika ajak kubul dia menyatakan, saya lamar diri kamu untuk sahabat saya yang bernama fulan, jangan saya lamar diri kamu untuk saya, udah jadi untuk dia. Bertepuk sebelah tangan lah si fulan tadi. Ya, baik lagi apa lambak ngapa gente. Ya, ijak gente lamar keroy kayak lambak, jah jahi lambak, ipatu ipatu lambak. Maka ini beberapa kisah yang menyebutkan bahwa tidak akan mungkin kita masuk syurga kalau belum datang ujian. Makanya Allah katakan dalam surah At-Taubah, inna Allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mu'minin harta mereka. Berapa harta antum dan harta saya yang sudah kita gunakan untuk rumah Allah, untuk agama Allah, menyekolahkan anak-anak yatim mempelajari agama Allah. Berapa sedekah anda seumur hidup anda untuk agama Allah? Allah membeli nyawa dan harta mereka, Allah ganti dengan syurga. Artinya kata para ulama, kalau belum siap mengorbankan nyawa dan harta, gak usah mimpi deh masuk syurga Allah.